Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban ya marhaban, marhaban tiba, marhaban tiba. Waduh guys, hari ini kita senang sekali, sangat bersyukur sekali. Kita semua sudah dikasih kesempatan satu, kesempatan lagi dan lagi. Apa itu? Bisa menjalankan ibadah puasa di bulan ini guys. Tapi ada satu hal, ini gak bisa ditiru oleh semua orang gitu loh. Gimana sekarang? Masih sendirian. Sama. Tapi gak usah khawatir guys. Walaupun kita itu masih sendirian ya kan. Tunggu aja lah. Ya kan, siapa tahu bulan depan puasa ditemenin sama istri sama suami gitu ya, dibangunin sahur gitu. Mudah-mudahan, doain aja guys. Tapi untuk hari ini, bulan ini, buat teman-teman kalian semua yang aku cintai yang sendirian di bulan ini ya, saya yang akan menghibur teman-teman. Lewat apa? Kita cari video seperti biasa. Jangan basa-basa lagi lah pokoknya, kita langsung ke videonya. Croissant ou macaron? Macaron. Hey! Tirez au rirol! Rirol! Oh, mourir! Mourir au rirol! Oh, maman! Macaron. Macaron. Hey! Tirez au rirol! Rirol! Rirol, mourir! Mourir au rirol! Maman! Gitu konsepnya, itu ancane bahasannya Thomas, mas. Ya bos ya guys. Makan sesuai nama Agus. A, aku pengangguran, jadi hari ini gak makan. G, gua hari ini makan, soalnya tangga gua ada yang meninggal. U, hari ini tangga sebelahnya meninggal, jadi bisa makan lagi. S, siapa lagi ya yang meninggal? Godaan yang suami takutkan saat bulan puasa nanti. Nah, ini guys, kalian harus tahu. Buat teman-teman yang udah punya suami atau ya, intinya suami lah ya. Kalau istri mungkin nggak berlaku lah ini. Bang, teh bang. Oh, enggak bang, puasa. Bang, roti bang, enak ini. Makasih bang, puasa bang. Bang, mau susu? Tadi dikasih teh nggak mau, kasih roti enak nggak mau, giliran susu, kenapa kau kayak gitu? Tiba-tiba melorotin kau. Makaman umum sebelum belum puasa. Siapa sih? Itu katanya sih cari makam keluarganya, tapi nggak ketemu-ketemu. Gitu tuh ciri-ciri manusia, kalau ke makam keluarganya cuma setahun sekali. Pas mau bulan puasa doang. Emang nyari siapa sih? Leminho katanya. Lah, gua itu. Lagi puasa. Lagi makan. Alasan kenapa warna airnya coklat. Bisa makan ikan. Hei! Pantesan. Dia sekali buang air besar ya, udah mencemari lingkungan lah dia lah. Bahaya kali orang nih. Bang mana nih bang? Ulama alamat 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 alamat. El que sabe contentarse con lo que tiene siempre será feliz. Si no estás contento con lo que tienes, tampoco lo estarás con lo que tengas. La satisfacción o insatisfacción comienza por la gratitud. Todo nace de ahí. Kita tahu ya guys ya, siapa di sini yang sering menang sama yang sering kalah. Kita la gratitud tahu, nos mantiene conectados con la vida. Si quieres saber si una persona es feliz, observa si es agradecida.
Yang satu nggak ada tepungnya ya kan. Yang dua kuning sama biru yang kecil ini kan agak ya nggak begitu lah ya kan. Paling ya cuma satu kali dua kali. Bang, lihat kau yang ini lah bang, full ya. Dia nggak dapat sekali uangnya coy. Cuman dapat tepung aja dari awal main sampai dia sampai selesai. Oi, puasa oi. Bang, lu ngerti puasa enggak sih, Bang? Lu ngerti puasa enggak sih, Bang? Puasa puasa. 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 Contoh nih, Ibu-ibu. Kalau di bulan puasa, kita harus sekreatif mungkin, harus menghibur masyarakat. Dengan cara apa? Berkerudung. Bentar cok, kok kayak yang aneh nih. Ini yang sebelah kanan sendiri bener gitu loh. Mukanya agak ya memang cewek gitu kan ya. Tapi yang tiga ke kiri ini mana preman semua. Ini kayaknya preman di kerudung ini semua ya. Momen ketika seorang cewek yang rela ninggalin cowoknya karena tidak sabar dengan prosesnya. Aku pergi ya, prosesmu terlalu lama. Nah ini tuh biasanya, aduh, kebanyakan cewek-cewek ini apa ya? Apa salahnya gitu buat wanita-wanita di luar sana nunggu gitu loh. Kalau kita ya bersama-sama mulai dari nol ya kan, bahagianya tuh kalau udah sukses, pasti abang ini sukses ini pasti ini. Tuh kan, aku pergi ya, prosesmu terlalu lama. Yang sabar ya bang ya. Gak apa-apa Neng, tinggalin aja yang jauh. Mungkin pagi hari ini cerah, tapi perasaanku kepadamu tidak akan pernah padam. Pusar lagi cok. Cintaku gak pernah padam. Omahmu lo padam itu pas. Jangan kaum muslimin dan muslimat waktu insya Allah 52 Mei 2020 ayo cepat bangun sahur. Bapak pelan-pelan, cukup diturunin satu oktav cukup bapak, nggak perlu sampai seurat-uratnya kau keluarin. Hati-hati kau yang nggak bisa sahur nanti. Kalau di film itu kan judulnya Avatar The Last Airbender gitu ya guys ya. Ini Avatar The Last Air Radiator. Mengendali oli sapi. Sarapan ya? Ini sarapan ini. Enggak lah, weh. Ini gitu. Rombolo nih.